ada perempuan diam-diam masuk ke rumah Sule. Ini yang dilakukan Natalie Holsker. Seorang perempuan baru-baru ini terperkok masuk diam-diam ke rumah komedian Sule. Terkait hal itu, Natalie pun tak tinggal diam. Natalie mengunggah cuplikan video CCTV yang memperlihatkan perempuan tersebut melalui Instagram story-nya. Dari keterangan yang ia tuliskan, perempuan itu ternyata masuk karena ingin melihat Rizwan Fadila Adiansyah Sutrisna alias Njan, anak ketiga Sule. "Dek, kenapa dek? Mau ketemu sama Njan? Aturan laporan aja, kan ada sapam," kata Natalie. Natalie kemudian mengunggah cuplikan lain dari video CCTV yang perlihatkan sosok perempuan tersebut. Tampak perempuan itu membuka gerbang rumah Sule dan masuk setelah sebelumnya mengintip. "Hayo lo, dia masuk. Besok-besok kalau mau ketemu Jan tinggal ketok aja ngomong ke sapam ya dek," tulis Natalie. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Natalie memperlihatkan video yang diunggah ke akun Instagram Rizwan Fadila. Video tersebut berasal dari screen recording video call yang dilakukan admin @Rizwan Fadilah dan perempuan yang diam-diam masuk ke rumah Sule tadi. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari kumparan.com. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.